enakan banget. Alhamdulillah. Ya oke guys, ketemu lagi dengan saya Karto Sadel. Dan kali ini saya akan mengulang tempat mancing minggu yang lalu. Namun kali ini saya bukan mau mancing, tapi mau, kalau orang Jawa bilang, beranjang. Beranjang itu masang sesuatu. Karena di sini banyak sekali udangnya. Kemarin pas saya lihat ada anak kecil masang pakai botol aqua di bolong-bolong kasih umpan, ternyata banyak udangnya. Dan kali ini saya mau pakai beranjang. Kebetulan saya punya jebakan ikan khusus untuk udang memang, atau ikan-ikan kecil. Ini dia barangnya. Ya, bentuknya seperti payung. Ya, tapi kalau diangkat, ya ini agak susah, lama nggak dipakai ini. Ini bentuknya. Ya. Jadi ini ada lubang-lubang kecil yang bisa untuk masuk ikan atau udang. Ya, kita coba aja yuk hasilnya seperti apa. Semoga memuaskan. Sip, jangan lupa subscribe untuk channel saya Karto Sadel. Mantap. Ya, kali ini saya menggunakan umpan campuran telur. Telur rebus, cuma dikocok dulu, direbus pakai plastik, dicampur sama roti tawar. Ya, kalau kemarin saya niru anak-anak yang di situ, nyoba pakai botol aqua, saya kasih umpan telur sama saya campur sama tanah liat, ternyata banyak sekali. Dan karena saya penasaran, saya ingin coba benar-benar pakai jebakan ikan, jebakan udang. Yuk, ikuti terus. Mudah-mudahan memuaskan. Sip, yuk. Kocok dulu telurnya, campurin pakai, hancurkan di sini, campur pakai roti tawar. Umpan dari pasang, sekarang tinggal kita coba. Kita ceburin ke danau ini, yuk. Sana barangkali ya. Ya, sebelah sana aja. Sudah dipasang, lihat hasilnya nanti. Sudah tenggelam. Kita tunggu setengah jam lagi. Kita angkat yuk. Sip. Ya,
Oke, guys. Sekarang waktunya nengokin jebakan saya yang tadi yang udah saya pasang. Udah 2 jam ya. 1,5 jam lebih lah. Jadi sekarang kita tengokin yuk hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan banyak hasilnya. Mantap. Jebakan. Gang. Agak banget, alhamdulillah. Ya, nggak disangka, sangat nggak disangka hasilnya banyak banget. Wih, ini dia. Kumpul mana lubangnya yang buat ngambil lo sebelah sana. Campur ikannya banyak sekali ini. Udang, ikan, lumayan. Jadi nggak nyangka ternyata di danau ini banyak pot ikannya. Tuh. Baru kali ini masang di danau ini, ternyata hasilnya luar biasa. Udang, ikan kecil-kecil juga banyak. Alhamdulillah, amin. Tali pasang ada 1,5 kilo nih, sambil main-main muter-muter tengokin. Alhamdulillah rabbil alamin. Gak kelihatan mukanya kok. Terus ganteng-ganteng ternyata. Umpannya apa? Jangkrik. Oh, saya pakai roti tuh, nyobain. Iya. Iya. Udah dapat belum? Baju mana? Jersey mana itu? Jersey mana? Oh ya. Kartosedel. Kartosedel. Iya, ya itu ada tulisannya di motor tuh, liatin ntar ya. Ayo, lepas. Buruan, belum jauh. Itu lubangnya kurang kalau nggak tenggelam berarti. Iya, lubangnya kurang. Bisa untuk pakai satu. Iya. Kok belum bisa? Ini talinya tipis banget. Ya, ini juga cari udang sama ikan ya. Iya. Sama kayak punya saya tuh. Ini aku dapat 2 atau 1? Ya? 1. Lu dapat meh? Cuma 1. Tuh, dapat 1 lubang. Sama, Mana coba lihat? Kiri itu. Jangkrik itu bukan ikan, udang. Udah. Oh ya.